suasana persekitaran dilihat tidak selesa dan kekurangan pelbagai kemudahan menyebabkan stesen bas Lembah Sirih dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang ketinggalan zaman. Tinjauan ke stesen bas itu mendapati ia rancak operasi dengan menerima ramai pengunjung dari dalam dan luar Kelantan, namun keadaan fasiliti terbabit dilihat seolah-olah tiada sebarang kemajuan. Malah stesen bas itu masih terbuka tanpa dilengkapi pendingin hawa selain tiada kemudahan seperti mesin pengeluaran wang automatik ATM atau tempat menunggu yang sesuai untuk menampung pengunjung. Pemandu teksi Muhammad Asri Abdul Manaf, 52 tahun berkata, keadaan bertambah rumit apabila hujan kerana penumpang terpaksa merendah hujan dari tempat parkir kereta ke bas berikutan tiada laluan membumbung.